Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa tribunsumsel.com. Hari ini kita sedang ada di Jalan Lintas Sumatera, yang dimana memang pemirsa Jalan Lintas Sumatera ini sendiri merupakan salah satu jalur mudik di Pulau Sumatera. Hari ini kita sedang bersama sopir dan juga kernet bis serta bersama BNN Kabupaten Parlawang atau Badan Narkotika Nasional, yang dimana ini untuk setiap bus yang melintas di lokasi pemirsa, untuk supir dan kernetnya dianjurkan untuk melakukan tes urin. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dan juga keamanan penumpang pemirsa. Jadi ada bus yang melintas, kernet dan sopirnya urinnya akan diperiksa pemirsa. Nah, ini akan diminta dulu urinnya itu. Kita tunggu di sini. Ini kita sudah bersama Kepala BNN Parlawang ini pemirsa. Dengan AKBP Erlangga. AKBP Erlangga dari BNN Parlawang ya, Pak. BNN Parlawang. Nah, jadi ini kegiatan hari ini tepatnya tanggal 16 ya. Uh-huh. 16 Mei tahun 2023. April ya, sorry. 16 April 2023. Uh-huh. Ini secara rutin memang kita menjelang Hari Raya Idul Fitri melakukan tes urin terhadap sopir dan kernet bus. Uh-huh. Ya, untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan arus mudik lebaran tahun 2023. Untuk tes urin dan untuk terhadap sopir bus maupun kernet, kita dimulai hari ini. Ya. Sampai hari kapan, ini, Pak? Sampai 2 hari ke depan. 2 hari. Ini yang sudah kita lakukan terhadap dua sopir bus dan kernet, hasil tes urinnya itu negatif. Negatif. Oke. Okay. Terima kasih Pak Erlangga atas waktunya. Ya. Siap, nah. Bersama-sama pemirsa akan kita tunggu pemirsa bagaimana untuk hasil tes urin sopir bus ataupun kernet bus yang ini. Ini adapun pemirsa busnya ini bus ALS, bus antar lintas Sumatera. Sepertinya ini tujuan Pulau Jawa sudah pemirsa. Itu penumpangnya penuh. Ini harus ini apa mulik yang mudik ke Jawa ini kayaknya pemirsa. Kalau melihat arah laju busnya. Ini sedang menunggu hasil tes urinnya pemirsa. Untuk sopir bus ataupun kernet. Kalau dari 2 itu negatif, kalau dari 1 itu positif. Positif apa itu dalam artian? Penggunaan narkotikanya. Narkotika begitu. Ini negatif ya hasilnya. Ini negatif hasilnya. Oke, itu oke. Berapa lama, Bu? Kaca dilihat. Dalam waktu 5 menit sudah keluar. Oh, 5 menit sudah keluar hasilnya ya. Oke. Okay. Mau dari Medan mau ke Bandung. Oh, jadi yang mudik ke Pulau Jawa ini Pak ya? Oh iya, ya begitu. Gimana Pak dengan adanya ini? Biasa aja, udah sering kok. Udah sering Pak ya? Di Medan pun udah dicoba. Oh. Kedua kali. Yang kedua kali. Sebelumnya di mana Pak? Di Medan. Oh, di Medan ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Ismet.